Konnichiwa. Oi. Oi, itu bahasanya ya kalau wow. Revi. Bahasa Revi bukan bahasa Jepang. Bukan. Nama kamu siapa? Nama gua Niko. Nama karakternya nih? Oh, Levi Ackerman. Wow, gua agak takut nih pedangnya nanti menusuk jantungku ya. Iya. Bapak paling dalam. Wow, keren banget. Kalau nama kamu siapa? Nama asli atau nama karakternya? Nama asli dulu baru nanti nama karakternya. Namanya Kevin. Karakternya? Manyuda Kaede. Wow, keren banget. Ini kayaknya mahal nih total kostum ini ya. Berapa nih biasanya? Ini kira-kira 1M lah ya. 1M woy. 1M woy. Gila nih. Ini wow. Belum full set 400-an lah. 400-an ya. Kamu berapa? 2 juta. Mahal juga ya. Mahal juga ya. Keren banget. Lihat dong aksinya gimana sih kalau pakai pedang gini. Yuk berantem. Aksinya. Wow, keren. Gak apa-apa, langsung wow. Keren banget. Wow. Kayaknya. Kayak gitu ya, pinjam dong. Boleh, silahkan. Ya udah kamu berantem sama aku. Wah, gue mah gak jago ya main gini-gini ya. Wow, oh dari kayu ya, asli ya. Aku kira tadi ada plastik. Dari kayu ya? Iya, dari kayu. Wow, keren banget. Kalian suka K-pop gak? Kurang sih saya. Kurang. Siapa sih yang gak mau tahu dari K-pop? Gak ada? Ada. Siapa? K-pop Big Bang. Blackpink ya? Big Bang. Oh, Big Bang. Wow, legend ya. Suka Big Bang ya. Siapa, apa lagu Big Bang kamu suka? Satu aja. Haru-haru. Haru-haru gak? Halo ya, halo. Keren banget. Kamu sukanya apa di Korea? Ada. Kamu taunya lagu Cina tau nggak? Nggak tahu. Kamu bukan orang Cina? Bukan. Nah, aku aja orang kayak gini tau lagu Cina. Ho xiang ho xiang. Hao xiang hao xiang. Hao xiang hao xiang. Wow, keren banget. Thank you ya, arigato. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo, insimnida. Konnichiwa. Konnichiwa. Cantik-cantik banget. Nih ada yang hitam, ada yang biru. Wow, keren banget ya. Ini apa nama karakternya? Kalau aku kayak cosplayer aja. Dia invisi, Pak. Wow, kalau kamu? Nagisa Shiota. Wow, nama aslinya? Dita. Good morning. Dita Karang ya. Oh my god, Kak Dita. Mbak Dita, apa kabar? Gimana sih Krina berkabarnya? Baik, Mbak? Alhamdulillah. Baik ya, Mbak Dita ya? Iya, baik. Kalau Mbak Dita jadi anime, guys. Kalau kamu namanya siapa? Salma. Salma? Iya. Wow, happy Salma ya, Nek. Keren banget nih, kocak-kocak banget. Kamu tahu K-pop nggak? Siapa sih yang kamu tahu di K-pop? Apa Blackpink? Blackpink, selain Blackpink? BTS. BTS ya, kalau kamu? Twice. Selain Twice? Red Velvet. Red Velvet. Lagi selain lagi apa namanya? Siapa, ayo? EXO. EXO. Idol berasal dari Indonesia siapa? Dita. Dita Karang ya. Selain Dita tahu nggak? Nggak. Di Secret Number kamu tahunya siapa aja? Aku nggak tahu. Hah? Gak tahu, tahu Dita doang. Padahal namanya Dita ya, tapi dia gak tahu Secret Number. Kalau kamu tahu siapa saya Dita? Dita aja taunya. Wow, keren banget. Kamu tahu gak sih satu kata bahasa Jepang apa? Konnichiwa. Konnichiwa, artinya? Selamat siang. Selamat siang. Kamu apa nih kalau konnichiwa, selain konnichiwa? Ohayo. Ohayo. Ohayo guys, ohayo. Ohayo apa tuh? Selamat pagi. Selamat pagi, ohayo. Thank you ya. Arigato. Konnichiwa. Wow, cantik sekali. Ini nama karakternya apa sih? Dari Shirogane Noel dari Hololive. Wow, apa tadi? Shirogane Noel. Si Sugor. Shiro. Gani. Noel. Wow, dia hafal loh. Gue gak bisa loh hafal, susah banget. Nama asli kamu siapa? Hikaru. Siapa? Hikaru. Hikaru. Namanya juga udah Jepang-Jepang ya nama aslinya ya. Keren banget ya. Biasanya kamu kayak gini berapa sih? Untuk kostum ini totalnya berapa nih biasanya? Kalau ini full set harganya 100 ribuan. Wow, mahal. Belanja di mana tuh? Aku rental di Wibu Kosren. Wow, keren banget. Ini apa ini? Ini rantai. Wow, ini. Oh, ini kalau ada maling di rantai gitu.
Keren banget. Oh, ini apa kekuatannya? Ini biasanya kalau ada yang mau pose rantai itu juga bisa. Oh, kalau di animenya ini kekuatannya bukan? Enggak, bukan. Bukan ya. Aksesoris tambahan. Wah, keren banget loh. Dia udah nyediain ya, guys. Ya keren banget. Kamu suka K-pop enggak? Suka dong. Siapa nih yang kamu suka di K-pop? Aku suka IVE, Won Young. IVE. Was ever like you and never. Kalau ini 1 2 3 4 5 6 7 you may feel it 11. Wah. Satu lagi. Wah, not concerned to love that you. Na 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 na. Keren banget ya, kamu hafal semua lagu IVE. Selain IVE siapa? Selain IVE, aku suka Stacy. Stacy, aku kurang tahu Stacy. Selain Stacy. Twice. Twice. Selain Twice. Science wise, aku suka Red Velvet. Red Velvet ya. Aku nanya idol yang berasal dari Indonesia. Siapa? Tita Karang. Wow. Wow, dia tahu Secret Number. Wow, siapa yang kamu biasin di Secret Number? Dita, of course. Dita. Selain Dita? Gak ada sih, Dita aja. Kamu belum tahu Jinny ya? Jinny aku tahu, cuman aku gak terlalu biasin. Wah, ntar dia kalau direperin kamu keren banget dah. Thank you ya. Kamsahamnida, arigato. Salim-salim dong. Salim-salim. Apa namanya? Salam-salam. Thank you. Konnichiwa. Wah, aku ketemu sama sepasang anim nih, keren banget nih. Aku nanya namanya siapa? Damian. Nama karakternya Damian? Iya. Nama asli? Kasih tahu gak? Nama asli kamu siapa? Gak usah kasih tahu lah. Dia malu-malu. Kalau kamu? Sinklo. Sinklo? Enggak, Klo aja. Oh, nama aslinya Sinklo? Bukan Klo doang. Ko, oh, nama aslinya Ko. Nama karakternya? Anya. Anya Geraldine, bukan? Keren banget loh kalian. Ini berapa sih total biaya ini biasanya? Ngabisinnya? Ya, berapa nih? 500 ke atas. Wow, 500 ribu ke atas, guys. Keren banget loh. Ini satu sekolahan ceritanya kalau di anime? Iya. Wow, keren banget. Liatin dong, gayain. Wow, liatin bajunya. Wow, keren banget. Kalian kalau belanja biasanya di mana? Di Maker sih ada. Wow. Kayak bikin kostumnya gitu-gitu. Oh, ada ya? Ada. Oh, mahal nggak biasanya? Tergantung sih, tergantung kostumnya apa gitu. Wow, ntar aku pengen sih rencana. Jadi siapa? Belum tahu ini, aku pengen buat karakter sendiri, boleh nggak? Boleh lah, kan original karakter banyak. Iya, wow. Keren banget. Kalian kalau K-pop tahu nggak? Tahu. Siapa yang kamu tahu di K-pop? NCT. Wow, NCT. Terus ngebias siapa lagi selain NCT? EXO. Selain itu? SNSD. Wow, legend ya SNSD ya. Satu lagu SNSD yang kamu suka? G baby. Wow, gak suka K-pop. Tapi aku tanya, kamu tau gak idol pertama yang dari Indonesia? Jadi K-popper? Gak tahu. Masa gak tahu sih? Dita Karang gak tahu? Oh, tahu Dita Karang. Wow, tahu deh Secret Number, guys. Keren banget loh. BTW makasih ya, kamsahamnida. Konnichiwa. Halo, Kak. Wow, keren banget. Ini namanya apa nih? Nama karakternya? Aku karakternya jadi Toji Fushiguro dari Jujutsu Kaisen. Wow, keren banget. Kok namanya siapa? Aku namanya Kak Ebriko. Wow, keren banget. Ini gimana sih aksinya? Ini mukul orang gitu? Iya. Jadi kalau di karakter, ini belum di rilis ya, ini masih di komik. Wow. Jadi karakter aku ini, dia tipe all-rounder. Jadi semua senjata dia bisa pakai. Berat banget ya. Berat banget loh. Ini berapa kilo nih? 5 kilo ada ya? Gak ada lah. Sekilo, setengah kilo gitu. Keren banget. Aku nanya, kamu suka K-pop gak? K-pop suka dikit-dikit aku. Siapa nih yang kamu suka di K-pop? Karakternya atau grill grupnya? Oh, kalau grill group sih aku gak kurangin. Tapi paling Blackpink sih. Blackpink ya, mendunia ya.
Kalau secret number kamu tahu? Secret number pernah dengar doang. Oh, Dita Karang tahu? Kenapa? Dita Karang tahu enggak? Dita Karang. Kong tahu sih aku. Kong tahu ya. Wow, keren banget. Ini keren banget loh. Wow. Keren banget. Ini kayak mukul orang sakit kali ya? Lumayan sih kalau kena gini. Wah, keren banget. Wow. Coba coba. Coba. Gem, sakit ya? Ah. Thank you, Kamsahamnida. Makasih. Konnichiwa. Konnichiwa juga. Wah, konnichiwa juga ya. Keren banget kamu. Namanya siapa? Alfredo. Nama karakternya? Dokuta dari Aknek. Wow, keren banget loh. Keren banget. Ini mahal gak sih biayanya? Ya, untuk kalau cosplayer semua juga mahal sih ya. Tapi aku ngeliat kamu kayak ninja-ninja nih. Tau gak kamu ninja nih yang waktu Power Ranger ninja-ninja itu? Oh, yang kayak di ninja-ninja Jepang gitu ya? Iya, tapi Power Ranger dia. Tapi mirip gitu tau. Kalau Power Ranger pakai kacamata, pakai helm. Tapi ya. Gak ada satu lagi. Oh, tapi dia bukan yang... Tapi dia kalau berubah jadi Power Ranger, Power Ranger. Tapi kalau belum jadi Power Ranger, dia kayak gini, keren. Oh gitu. Telah melepaskan kekuatan monster itu. Gak sengaja. Keren banget loh, ini ada aksinya nggak atau berantem gimana? Nggak ada sih, soalnya kan ini dia kayak NPC sebenarnya, oh. dari game, oh aku jadi tahu nih, ternyata dia dari game. Keren banget loh, liatin dong kostumnya. Wow. Biasanya kalau belanja di mana kamu? Belanjanya biasa di toko online sih ya. Iya, di mana? Di Shopee. Gak apa-apa ya, Shopee. Gak apa-apa, Shopee ya. Di Shopee, keren banget loh. Berapa sih total biayanya? Paling habis sekitar 600-an sebenarnya sih. Wow, mahal juga ya. Keren sih. Aku nanya, kamu tau K-pop gak? K-pop, ada tahu. Siapa yang kamu tau di K-pop? Gak terlalu banyak, BTS, Blackpink. Iya. Tapi gue menyium-nyium aroma baju masih baru nih. Baru. Baru pertama pakai ya? Baru, iya. Wah, aku nyium soalnya harum banget. Baru pertama cosplay juga sih. Kamu tahu secret number gak? Secret number gak nonton. Di Takarang. Gak nonton. Gak tahu ya. Ntar searching di Google. Thank you. Konnichiwa. Lucu banget, keren-keren banget. Namanya siapa? Sinju. Kamu? Chongyun dari Genshin Impact. Wah, wow, nama aslinya? Vanil. Nama aslinya? Vienna. Wah, wow, Vienna keren banget loh, lucu-lucu banget. Kalian kembar? Enggak ya, tapi lucu banget, imut-imut banget. Chongyun sama Sinju dari Genshin Impact itu dekat. Wow, best friend ya, bestie ya, say. Bestie. Coba liatin dong kostumnya satu-satu ke depan. Satu, dua, tiga. Wah, wow, puter. Nggak boleh, boleh gaya-gaya, boleh imut-imut. Wow. Kalau kamu? Coba. Wow, itu bawa apa tuh? Bawa es krim. Es krim. Iya, Chongyun butuh es krim di Genshin Impact. Iya, kekuatannya butuh es krim. Mau dong kakak es krimnya, dek? Keren banget. Kalau yang satu lagi bawa buku ya, beda banget ya. Iya. Wow. Kakak menanya, kamu suka K-pop nggak? Aku jarang sih K-pop, tapi ya tahu-tahu gitu. Apa nih yang kamu tahu di K-pop? Yang paling populer kayaknya yang BTS. Blackpink, Red Velvet gitu ya. Kalau kamu? Kalau saya nggak gitu. Kalau di Bibu suka apa? Oh? Di anime suka apa? Saya suka. Banyak ya. Iya banyak. Apa dong, sebutin satu aja. Nama anime. Demon Slayer. Keren banget. Keren banget. Kalian tahu secret number nggak? Secret. Mikir nih, secret number itu idolnya berasal dari Indonesia, satu orang membernya namanya Dita Karang. Oh, baru tahu ya? Iya baru tahu. Wow, keren banget loh kalian, keren banget. Kakak mau lihat dong, ayo kita jalan bareng-bareng. Satu, nanti di depan kita cheese ya. Satu, dua, tiga, nah, cheese. Kamsahamnida. Konnichiwa. Konnichiwa. Keren-keren banget sih kalian. Ini dari mana nih? Gue dari Cikarang. Gue jauh banget Cikarang ya. Sampai sini, wow. Naik apa? Naik KRL. Wow. Nama karakternya apa? Diluk Genshin Impact. Nama aslinya? Asuka Hozia. Kalau kamu jadi apa hari ini? Saya dari Manhua, Kim Dokja. Wow, nama aslinya? Ari. Ari ya? Wow, keren-keren banget sih kalian. Aku mau nanya, ini biasanya totalnya ini berapa nih ngabisinnya? Ini kalau beli langsung sih 1 jutaan ya. Wow. Aku sekarang rental, jadinya wow. Cuma 150.000. Wow, tapi keren loh. Wow, keren banget. Kalian suka K-pop enggak? Suka.
Siapa nih yang kamu tahu di K-pop? Stray Kid. Stray Kid. Kalau boy band-nya? Stray Kid. Oh, kalau girl group-nya? Girl group-nya kayak SNSD. SNSD. Yeah. Selain SNSD? Aespa, ITZY. ITZY, Aespa. Kalau kamu suka siapa? Jihyo. Wow, Twice ya, Jihyo ya. Selain Twice ada lagi enggak? Enggak ada deh kayaknya. Tahu Secret Number enggak? Tahu. Benar. Taunya siapa? Apa tahu lah ya? Tahu Sadam, terus sama si Dita, terus sama satu lagi Gini. Tuh. Iya, Gini. Gini. Terus ya. Apa yang dari Jepang itu ya? Lea. Enggak, ada Lea satu lagi. Zuzu. Iya, Zuzu. Sama Dita. Dita udah tadi. Itu ya. Kalau kamu tahu Secret Number? Enggak tahu deh. Enggak tahu ya. Wah, itu memang girl group baru, tapi dia udah internasional loh. Masih baru tapi udah mendunia. Hari ini dia ke Kikon ke Arab Saudi. Gila ya. Dia ke Arab Saudi nanti konsernya. Kemarin kan baru konser di Indonesia. Bulan 10 nanti dia konser di Arab, bulan 11 di Indonesia lagi. Gila loh. Setahun dua kali loh konsernya. Kemarin yang K-Vipers, yang ini nanti Joyland. Iya. Secret Number keren. Kita harus dukung Secret Number ya. Ada Dita soalnya. Iya. Keren banget. Kamu juga harus dukung Secret Number dong. Iya. Di situ cantik-cantik juga kok, enggak salah saing lah sama Jihyo. Tapi belum lihat Sudam ya. Belum lihat visualnya Sudam dia. Kayak Airin dia. Meleleh, ntar kamu meleleh. Thank you. Kamsahamnida. Arigato. Konnichiwa. Konnichiwa minasan. Wow, kamu. Konnichiwa. Ini asli banget suaranya udah kayak anime-anime nih. Arigato. Keren banget. Ini nama karakternya apa? Lolita aja sih. Lolita, nama aslinya? Nurfin. Nutfin. Nurfin. Kalau kamu karakternya apa? Aku Lolita juga. Lolita juga. Nama aslinya? Nama aslinya Rin. Rin, keren banget loh. Boleh lo liatin kostumnya di depan. Maju. 1, 2, 3. Wah, wow, putar. Cantik banget. Wow, keren. Kalau kamu? Wow, wow, wow. Aku juga pengen ikutan, cuma bajaku nggak kembang ya guys. Cuma aja bajunya gini doang, nggak ada, nggak kayak kalian muter-muternya keren. Nah, aku nanya kalian, kalian tahu K-pop nggak? Tahu dong. Siapa yang kamu tahu di K-pop? Blackpink. Selain Blackpink? BTS. Selain BTS? Udah itu dong. Kalau kamu? Apa? K-pop? K-pop? Iya, apa? Gak suka K-pop. Nah, tapi aku nanya sama kalian. Siapa yang kalian tahu idol Indonesia yang berhasil menjadi K-popper? Ada dua. Ya, mikir. Satu cewek, satu cowok, tapi gak. Yang cewek? Dita. Oh, keren banget. Kok kamu tahu Secret Number? Tahu dong. Tahu ya? Kamu tahu juga? Jadi kamu bilang ada cewek, ada cowok, tapi tahu Dita. Tahu, tapi gak tahu ya. Keren banget, tapi kalian tahu loh Dita. Selain Dita, kamu tahu lagi gak? Udah. Kita doang. Wow, keren banget loh kamu. Keren banget. Kamsahamnida, arigato. Bye bye. Boleh perkenalkan lagi enggak pakai bahasa Jepang? Iya. Ya kita karena dia pengen introduce pakai bahasa Jepang di depan nih. Ayo. Hai, konnichiwa. Tunggu sini. 1, 2, 3. Hai, konnichiwa minasan. Atataka aku ga daisuki. Watashi no name wa Nurfi desu. Indonesia kara kimashita. Yoroshiku onegaishimasu. Wow, keren banget. Kalau aku, dia-nya gak sih? Chanan hensim nih dah. Kita Korea dan Jepang ya, bersahabat ya. Iya dong. Terima kasih. Kamu juga jago bahasa Jepangnya. Kamsahamnida. Tiga, konnichiwa. Konnichiwa. Wow, ini karakter apa ini? Samurai X. Wow, liatin dong samurainya, atraksinya. Wow, wow. Hati-hati guys. Wow, wow, wow. Keren banget. Mahal gak sih ini biayanya pasti ya? Paling habis 500.000 doang sih. Wow, mahal banget. Kalau pedangnya juga? Pedangnya ini 122. Wow, tapi kayu ya? Kayu. Keren ya. Ini serem aja. Di rumah, di bawah. Jangan dong, yang asli ntar bahaya kan kita. Iya. Nama siapa? Fumi. Nama karakternya? Himura Kenshin. Wow, Himura Kenshin. Keren banget loh ini. Keren banget, samurai banget ya. Dari Jepang langsung ya. Kamu tahu K-pop nggak? Kurang tahu, cuman sekedar doang sih. Wow. Blackpink atau apa ya? Kayak idol yang berasal dari Indonesia?
Ah, nggak tahu saya malah. Dita Karang. Dita Karang tahu nggak? Secret baru, number. Baru denger sih. Emang bener? Dia girl group yang pertama berasal dari Indonesia. Oh, dari grup apa tuh dia? Secret number. Oh, belum denger. Belum. Kalau Thailand kan ada Lisa. Ya. Indonesia Lisa, ya. Ada Dita. Oh. Karena ya Indonesia ya Dita. Kamu harus lihat dong Dita Karang. Iya, nanti sih palingan coba di Twitter. Keren banget. Aku mau lihat mau atraksi boleh enggak sih? Atraksinya. Gimana tuh? Gimana tuh Lalu biasanya? Kalau enggak aku deh jadi korbannya dan dibunuh kayak. Wow, sih dia jadi terlalu kena. Wow, wow, tolong guys, aku mau dibunuh. Thank you kamu semua yeah. Dari Gato. Konnichiwa Ukti. Iya, konnichiwa. Wow, keren banget loh ini anime pakai hijab ya. Dong, harus. Wow, harus dilestarin ya. Walaupun iya. Kita cinta dunia anime, tapi tetap yang kalau yang berhijab boleh ya. Iya, boleh dong pasti. Bebas ya. Bebas. Iya, Kak. Iya. Keren banget loh ini. Namanya siapa? Nama aku Sekar. Nama karakternya? Aku si Zuputan. Wow, keren banget. Boleh mutar gak liatin? Boleh. Wow, kamera nah lihat. Satu, dua, tiga. Agak maju gak apa-apa. Satu, dua, tiga. Halo. Keren banget. Iya. Ini berapa nih total biayanya? Aku rental. Wow, tapi keren loh. Itu soplen juga rental? Tapi aku enggak, aku beli sendiri soplen. Keren loh, keren banget loh. Wow. Nah, aku mau nanya, kamu tau K-pop enggak? K-pop tahu dong. Siapa nih yang kamu suka di K-pop? Girl band atau boy band? Bebas. Aku suka Twice sih. Twice, kalau boy bandnya? Boy band aku suka Seventeen. Seventeen? Iya. Wah, keren ya. Tapi aku mau kasih tau sama kamu, kamu tahu enggak girl group yang berasal dari Indonesia? Tahu. Siapa? Tapi satu doang. Siapa? Starbee. Hah? Starbee. Starbee ya? Iya. Oh, itu girl group Indonesia. Iya. Ini girl group Indonesia yang berhasil jadi idol Korea. Siapa tuh? Belum tahu nih. Orang Jogja. Oh, Dita Karang. Wah, tahu kan? Tahu sedikit number dong berarti. Iya, tahu pasti. Aku tapi juga suka kok. Iya. Iya. Tapi taunya Dita doang. Enggak, aku tahu 66-nya. Sebutin di sini nih, oh, biar Lucky pada dengar ya. Oke. Okay. Dita Karang, yeah. Lea. Bentar. Lea. Jini. Yang udah keluar enggak usah. Enggak usah. Minji, Zu, sama Sudam. Udah kan? Udah nama. Keren. Tapi dia agak geral lagi, guys. Tapi yeah. Dia hafal sebenarnya. Nanti nonton enggak nanti di Joyland? Joyland dong. Ya, nanti kan sekitar number bulan 11 konser lagi di Joyland Jakarta. Kamu nonton enggak? Kemungkinan sih nonton sih, guys. Wow, keren. Nah, buat kalian yang pengen nonton Secret Number bulan November, nanti di Joyland, langsung check out ya tiketnya. Iya, keren banget ya. Iya. Karena kan kapan lagi kita nonton Secret Number ya? Iya. Keren banget. Buat kalian jangan lupa beli tiketnya di Joyland ya, guys ya. Apalagi lagi di Indonesia kan? Iya, kemarin kan di K-Paper, sekarang di Joyland. Besok kalian harus beli tiket Secret Number. Iya, harus banget. Terus kita datang ke sana ya. Oke. Okay. Wow, thank you kamu semuanya dari Gato. Bye-bye, sehat. Halo. Halo. Wah, kalian cantik-cantik sekali. Namanya siapa nih? Nama aku Cinta. Cinta ya? Wow, seperti cintaku padamu. Kalau kamu? Putri. Kalian hari ini pakai kostum apa nih? Aku glamour, apa namanya? Pesta. Glamour pesta kalau kamu? Sama. Wow, keren banget. Siap-siap jadi juara hari ini ya. Nah, kakak mau nanya, kalian tau K-pop nggak? Tahu. Siapa yang kamu suka di K-pop? Jaehyun NCT. Wow, Jaehyun NCT. Kalau kamu? Jisung NCT. Wow, sama-sama NCT. Kalau girl group kamu tau nggak? Tahu. Siapa? Aku sih Rose Blackpink. Rose, kalau kamu? Jennie ya, berarti sama-sama Blackpink ya. Tuh aja mirip Jennie, mirip Rose. Kalian tahu Secret Number nggak? Tahu. Wow, kamu? Tahu. Siapa nama yang berasal dari Indonesia? Hah? Siapa membernya yang berasal dari Indonesia? Dita Karang. Wow, selain Dita? Ya tahu sih. Dita aja. Iya. Jini tahu lah ya tahu. Tahu. Wow, keren banget loh kamu. Kamu nggak tahu Secret Number? Tahu sih, cuma nggak terlalu gitu. Iya. Yeah. Wow. Kakak mau lihat dong kamu atraksi boleh? Atraksi boleh nggak kamu presensio? Oke. Kita lihat dari sini ya. Tiga.
Wow, keren banget. Wow, anggun sekali Jenny. Wow. Wow, keren banget. Thank you Jenny. Kamsahamnida. Halo. Halo. Wow, cantik-cantik dan bersemangat ya hari ini ya. Siap menang dong hari ini? Siap. Aku mau nanya dulu, kakak namanya siapa nih? Namanya Esther. Kak Esther, kalau kamu? Kezia. Kezia. Yeah. Iza Slebel. Wow, Slebel. Coba Slebelnya dong, Slebelnya. Wow, keren banget loh. Ini berapa sih total biaya bajunya ini? Gratis. Ini sewa sih ini. Kita sewa-sewa. Oh. Sewa ya? Iya, sewa. Keren banget. Kamu tadi bilangnya gratis. Semuanya, Kak. Keren banget loh kalian hari ini, semangatnya luar biasa. Keren banget. Nah, aku mau nanya nih, kamu tahu K-pop nggak? Tahu, tahu. Tahu banget, tahu. Satu dulu, yang pertama. Siapa? Siapa yang disuka di girl group? Semuanya sih, sekarang aku multi fandom. Oh, satu aja deh. Blackpink lah. Kamu? Banyak. Sekarang sih sudah enggak sih, Kit. Twice. Twice, kamu? Blackpink. Blackpink. Aku mau tanya kamu, idol yang berhasil sukses menjadi K-pop dari Indonesia siapa? Aku, Dita. Wow. Wow, wow, Slebel. Kamu enggak tahu Dita Karang? Tahu juga? Iya, tahu, Kak. Iya, Sikit Number. Kamu tahu Sikit Number ya? Tahu. Wow, keren banget loh ini tahu Sikit Number. Aku mau lihat kalian prodi boleh enggak? Parodi. Parodi apa? Pesensio. Oke. Okay. Oke. Okay. Dari kakaknya dulu ya. Ke depan juga enggak apa-apa. 1 2 3. Thank you.